wajah ayu, tubuh seksi bagai buah mangga ranu. Wajah ayu, tubuh seksi bagai buah mangga ranu. Banyak kampret mengintainya, ingin mengenyam manisnya. Setelah dimakan sedikit, mangga ditinggal bernoda. Antara miskin kaya, Tuhan tidak membedakan.
asalkan hidup beriman, biar miskin bahagia. Daripada hidup kaya, tak beriman tak bertakwa, lebih baik sederhana. Asal iman dan bertakwa, bahagia selamanya. Antara miskin dan kaya, bagaikan air dan minyak. Yang kaya sambalkan harta, yang miskin kecil hatinya. Begitulah kehidupan antara miskin dengan kaya. Bagaikan air dan minyak. Tetapi kaya raya, hidup belum tentu bahagia. Walaupun miskin harta, belum tentu menderita. Antara miskin kaya, Tuhan tidak membedakan. Asalkan hidup beriman, biar miskin bahagia. Daripada Terima kasih.
insan di dunia. Sadarlah karena zaman sudah tua, marilah kita tingkatkan takwa. Bersujudlah, bertaubat kepadanya. Hanyalah Allah yang Maha Kuasa. Ingatlah wahai insan di dunia, sadarlah karena zaman sudah tua. Marilah kita tingkatkan takwa. Bersujudlah, bertobat kepada. Ketika Ismail
Kisah dari Nabi Ismail, telaga Zamzam, telaga Zamzam, Al-Kisah dari Nabi thank you.
kaumku wanita, jangan lupa berpegang teguh pada norma agama. Bila kau menghadapi berbagai macam masalah, hadapi dengan besar hati, terima dengan penuh sabar. Kendalikanlah nafsumu, janganlah berputus asa. Terima dengan penuh sabar.
dan janganlah bosan dan jangan jemu sebelum kita mendapatkan. Tak perlu ragu, tak perlu bimbang, banyak jalan menuju kebaikan. Beramal soleh kita tingkatkan, iman dan takwa diutamakan. Itulah kunci menuju kebaikan untuk mencapai ridha-Nya Tuhan. Mari mari kita terus berpacu, berlomba-lomba menuju kebaikan. Janganlah bosan dan jangan jemu sebelum kita mendapatkan. Tak perlu ragu, tak perlu bimbang, banyak jalan menuju kebaikan. Beramal soleh kita tingkatkan, iman dan takwa diutamakan. Itulah kunci menuju kebaikan untuk mencapai. Untuk mencapai ridha-Nya Tuhan.
hari aku belajar menuntut ilmu untuk bekal nanti. Ilmu menentukan derajat manusia, dapat mengubah nasib sendiri. Aku takkan terganggu dengan pucuk rayuan. Aku takkan terganggu dengan pucuk rayuan, agar cita-citaku dapat tercapai. Jangan terlambat, dirimu.
kehidupan yang berkurang, dihitungnya berulang-ulang, dihitungnya berulang-ulang. Bila cinta yang berkurang, badan kurus tinggal tulang, badan kurus tinggal tulang. Namun umur yang berkurang sering tak diperhitungkan, kesenangan dan kemewahan itu yang selalu dipikirkan. Inilah kenyataan yang tak dapat kita dustakan. Itulah keanehan yang selalu kita rasakan. Bila kita pandai menghitung, pandailah habiskan usiamu hanya untuk berfoya-foya. Ingat kelak di akhirat segala amal diperhitungkan. Bila uang yang berkurang, dihitungnya berulang-ulang, dihitungnya berulang-ulang. Bila cinta yang berkurang, badan kurus tinggal tulang, badan kurus tinggal tulang. Namun umur yang berkurang sering tak diperhitungkan, kesenangan dan kemewahan itu yang selalu dipikirkan. Inilah kenyataan yang tak dapat kita dustakan. Itulah keanehan yang selalu kita rasakan. Kita pandai menghitung, pandailah pula untuk merenung. Agar kelak kita beruntung, tidak jadi orang yang bingung. Harta benda dan kesenangan takkan habis sepanjang zaman. Sedang umur manusia tak kekal abadi selamanya. Jangan habiskan usiamu hanya untuk berfoya-foya. Ingat kelak di akhirat segala amal diperhitungkan. Bila uang yang berkurang, dihitungnya berulang-ulang, dihitungnya berulang-ulang. Bila cinta yang berkurang, badan kurus tinggal tulang, badan kurus tinggal tulang. Namun umur yang perhitungkan, kesenangan dan kemewahan itu yang selalu dipikirkan. Inilah kenyataan yang tak dapat kita dustakan. Itulah keanehan yang selalu kita rasakan. أنا أستاهل الرام أنا أستاهل الرام.
Dan berwibawa dalam keadaan
dan budi pekerti, serta menjaga gengsi dengan akhlak terpuji. Nilai kecantikannya bukanlah imitasi. Seringkali ku mendengar kau mengeluh,
bukannya bekas yang tak berguna. Bekasnya solat yang lima waktu akan menjadi pelindung diri. Senantiasa tenang di jiwa, terhindar dari perbuatan keji serta segala bentuk kemungkaran yang kan membawa ke dalam kesesatan. Bukanlah bekas sembarang bekas, bukannya bekas yang tak berguna. Bekasnya solat yang lima waktu akan menjadi pelindung diri. Senantiasa tenang di jiwa, terhindar dari perbuatan keji serta segala bentuk kemungkaran yang akan membawa ke dalam kesesatan. Thank you.
Sahabat Nabi pun tak lupa.
seluruh masyarakat jadi gembar, beramai memperbincangkan Aminah. Seluruh masyarakat jadi gembar, beramai memperbincangkan Aminah. Singgasana kerajaan bergoncang, berhala terguling dan berantakan. Singgasana kerajaan bergoncang, berhala terguling dan berantakan. Seluruh alam berpesta ria, sama meregu berita gembira. Jin hewan itu tergembira atas munculnya Rasul yang akan tiba. Bangsa jin hewan itu tergembira atas munculnya Rasul yang akan tiba. Marilah kita syukur kepadanya atas rahmat. Diberikan pada kita semua agar kita selalu ingat padanya. Maka diumumkanlah kesempatan
penghormat Nabi, solawat salam kehadirat Nabi. Berdirilah semua penghormat Nabi, solawat salam kehadirat Nabi. Seluruh anbiya hanya Nabi Muhammad memberi syafaat pada hari kiamat.
sejahtera. Selamat jumpa, selamat bahagia. Kita ucapkan salam sejahtera. Selamat. Menjadi balasan.
bahagia bukan karena harta, tentramnya jiwa bukan karena bangga, namun karena beriman bertakwa pada Allah. Bukan gagah perkasa dipandang mulia, bukan cantiknya rupa disanjung dan dipuja, tapi berakhlak mulia berbudi pada sesama. Sanjung dan dipuja, tapi